cek, mas. Oh, maafin aku, mas. Masalahnya gue nggak ngeliat lu. Halo. Gak ngeliat aku ya. Starter pack. Aduh, guys belum baca guys ya. Dapat gocap guys. Cuman yang jadi masalah adalah gue enggak tahu sekarang gue lagi ngomong apa kagak. T123 T12, oh enggak. Benar. Berarti orang itu aja ya. Yang enggak pakai pusutop. Asik, dapat starter pack kita guys. Tap curug F1 nopon F2 inventory. Kita ada duit cash 50.000. Map tetap sama. Kita ke bank dulu. Let's go. Wah, ada Dino. Dino! Aku bukan Dino. Apa ini? Wah. Aku Wawan. Bang, bang, mungkin lo kayak gue. Hah? Emang iya ya? Kok kita sama bang ya? Jajan lu bapak gue. Wah. Betul. Bang, cara menabung gimana bang? Bang. Bang. Cara menabung. Bang. Aku tidak tahu cara menabung. Ini bang, duitnya kasih gue bang buat tabungin. Oke. Mana? Wah. Sepertinya aku tidak memiliki kantong. Siap-siap ini dia kayak ngebug mas. Begitu apa bang? Bang? Serangga. Oh betul. Tapi seperti aku cicak. Lu player baru jangan gitu bang. Iya. Tahu. Abang tahu ngent. Enggak boleh bang, lupa. Enggak boleh bang. Iya, di kota ini tidak boleh bang ngomongin. Iya, lu enggak tahu tadi ngomongin ntar di sidang di kota. Tapi kantongku di mana ya bang? Bang Tirek ada kantong, lo ada kantong pegang guru. Oh iya, ini aku nempel di titik aku bang. Tolong. Ya, lu bisa diam gak ya? Stres banget gue. Ini bang, aku kasih ke siapa bang? Bang. Ini bang, gua aja bang. Nanang. Bang, nomor kantongmu berapa goblok? 28. Ini bang, aku kasih semua. Aku juga mau dong bang. Sebentar. Bang, kalau... Kayaknya ketinggalan bang, nempel di ketiku bang. Enggak, lu tau gak dia ngasih gua $1? Bang, tanganku kecil. Uangku ada di sini semua, bang. Ya kok jadi Bimo ya? Gua ngeliat kayak gini kenapa jadi pengen ngomong kayak Bimo ya? Sep. Eh, sebentar bang, kok aku baru sadar kenapa kita semua hitam ya, bang? Abang namanya siapa, bang? Aku Wawan, bang. Oke, perkenalkan bang namaku. Namaku adalah Monkey di Asep. Monkey di Asep. Iya. Oke bang Monkey. Lu enggak mau nanya gua, bang? Enggak bang, aku mau abang yang kenalin diri aja, bang. Oh, abang main namanya. Bang, ini mukanya mirip. Kan dari tadi udah dibahas. Kita udah bahas dari tadi, kita udah mau ribet ya. Lama-lama saya ajar juga nih bang botak nih. Iya, gua dari tadi lagi belajar totok maut nih, bang. Geram. Oh, mau bang. Tapi aku enggak punya handphone, bang. Harus nyari tutorial di handphone, bang itu, bang. Bego sep mobil lu yang habis bensin tadi. Oh iya benar. Ayo bang. Tapi enggak tahu kenapa bang, aku kan biasanya enggak bisa nyetir ya bang. Aku naik mobil itu bisa nyetir tiba-tiba. Tadi si Nanang nabrak orang bang, bodoh. Nanang siapa bang? Bang. Ini. Nanang gue bang, yeah. Nanang Konar. Oh. Nah ini jalang yes. Ini siapa bang? Semua mobilnya lu tendang Yas. Enggak tahu bang. Yas. Ini namanya Yasin. Aduh. Yasmin bang, Yasmin. Kalau Yasin nanti walau kurangil hakim bang. Aku tidak bisa masuk. Gedempala. Bang kan mobil lu bang. Kenapa aku tidak bisa masuk? Tolong. Ah, sekarang sudah bisa. Abang itu suka iseng. Gak tahu bang. Ini tanda siapa bang? Tanda gua bang tadi bang. tadi disuruh ke balai kota belum? Oh iya benar. Balai kota di mana? Berarti sekalian aja bang.
aku mau ngisi bensin. Nah itu dia bang maksudnya. Kurangnya visioner. Ini cewek gila ya bang ya? Kayaknya bang. Gak bisa diem. Bang aku tidak tahu cara isi bensin. Coba sama saya bang. Oh ya benar. Abang harus turun ternyata. Bang tau kontrol gak bang? Jangan masuk dulu. Aku takut nanti uangku habis. Abang warga baru kok mau ntar aku report bang. Abang nggak boleh. Bang, abang report ke polisi kan maksudnya kan. Iya. Abang aku berusaha menurut abang ini. Gak boleh gitu bang. Parah banget sih. Ntar aku bilangin loh bang. Eh duit aku udah hilang 5.000 ini tadi kapan? Jangan dulu. So ya bang. Memek lah. Coba nang, sini nang. Namanya Alin bang. Astagfirullahaladzim. Pak dia belum punya SIM. Iya pak. Tak pernah nama saya mungkin di AC pak. Kena kah? Di mata saya tadi gak kena. Wah ada Katsuki. Katsuki. Mungkin wisata bu. Tolong. Oh iya wisata bu. Budaya. Budaya maksudku. Budaya. Bang David naip yang tadi. Apa mau apa yang terjadi? Antara enggak lanjut ya. Abang kerjanya apa, Bang? Nambang aja ya, Bro. Oh, yo. Halo, halo, halo. Ini nambang. Dari mana ini? Halo, halo, halo. Ini dari Naif kita, Bang. Pak Wali. Wali, kita the band. Ini fraksi Naif ini anak band tuh, Pak Wali. Kita band, Pak. Kita band. Pak Wali enggak nyanyi. Tapi ini pertanyaan gue serius. Iya, Pak, kita band. Lah. Band kita Naif bukan serius, sudah bubar serius, Bang. Aduh. Aduh. 2000 banget, Bang. Nah ini untuk meeting di dalam itu menggunakan pakaian rapi semua pak, rapi semua pak, rapi semua pak. Ini semua ini kurang rapi apa pak saya pak lihat tuh. Nah kalau dibandingin saya kurang rapinya segimana bu? Pak perkenalkan pak nama saya pak Mongki di AC. Kami cuman mau main musik aja pak di sini. Perkenalkan pak nama saya Wawan, nama saya Nugi Halimawan. Nugi Halimawan siapa itu? Nama saya pak. Luar biasa, luar biasa. Ini nanti kalau mau ngeband di depan situ ya. Kita mau meeting dulu soalnya parlemennya ya. Oke, Pak. Nanti ada anggota kepolisian juga yang bisa pa, untuk, kalian hibur. Untuk warga yang setelah dirampok terus disuruh sabar sama polisi ini kok enggak ngerti apa-apa ini gimana? Udah kasih keterangan emang. Udah, tapi enggak dibantu. Berarti ini, harus tetap rapi, Pak, walaupun enggak punya duit. Sini saya lapar banget. Aku ngomong-ngomong lapar kok lapar beneran. Nggak, kalian nih jadi penambang aja. Apa, bang? Abang bos penambang bang. Ya? Capek bang nyari bitcoin asli. Bukan bitcoin. Bitcoin itu apa ya? Mata uang internet. Mata uang internet. Tapi secara langsung kita diusir bang. Gimana? Gak boleh ke dalam. Mending kita masuk ke dalam aja. Oh ya benar ya. Gak benar sapi bukan katanya. Nanti kalau kita ditembak gimana? Tuh kan aku sudah bilang apa. Untung gue belum masuk. Emang Bang David itu sesat bang. Oh my god. Bapak yang tadi di bandara saya jemput itu ya. Maksudnya bapak yang jemput saya. Iya nama saya Mongki di Asep. Perkenalkan. Iya siapa Asep kan menjadi... ya, nih. Saya dijemput dia. Aku oh, bisa. Oh lu dijemput dia. Wah apaan tuh Bang kalau gini kita harus takut ya bang. Terus bang. Saya jadi kadal. Ngampun bang. Wih mewah banget ya dalamnya. Minta kerjaan ke sini bang. Kalian Halimawan homies ya. Nyangkut. Bahkan kerjaan menganggur pun ada pilihannya bang. Berarti aku kan pengangguran aku off duty dulu lah. Tapi kalau pengangguran uangnya cuma 1.500. Betul juga. Mas Nanang. Ah. Mas Nanang kerja apa? Pengangguran. Yang paling worth it apa bang? Tadi saya nanya sih jadi penambang, cuman masih belum tahu kayak gimana. Sekarang saya masih jadi nelayan. Oh, penambangnya kok tidak ada di pilihan ya bang? Makanya itu. Nanti kita tanya aja deh. Ini sudah lama pak. Kenapa bang? Sudah lama pak. Saya lagi pesan nasi goreng. Bapak namanya siapa pak? Wah. Tidak ada pekerjaan ini? Presiden sih. Nang orang ini panggil nang. Direktur polisi. Siapa? Ini nih, yang ini nang. Siapa, oh. Yang depan gua nang.
Bang The Weeknd nih. Oh iya, menganggur juga pilihan bang. Ya. Kasih nasib. Betul juga ya, Bang ya. Ada strawberry. Ya ya ya. Bang Halimawan. Iya, Bang Asep. Yang itu tanggal yang itu. Yang mana? Bang, muka lu strawberry apa belalang nih? Belalang sembah. Bang, kepala kau kok ceper ya? Jadi kita kerja apa? Jadi nelayan saja, Bang. Nelayan. Sep, lu kan itu biasa naik kapal, lu diajarin cepet nelayan gimana? Iya, ayo, Bang. Oke, Bang. Tapi sepertinya aku harus beli handphone. Yang strawberry ini harus muter. Kan lu udah beli, Sep, gila. Bang Nanas ini kenapa marah-marah terus sih, Bang? Kagak, Bang, emang gini, Bang. Kalian mau ngapain, Bang? Ini kebanyakan bengong nih. Kita mau jadi nelayan. Mau jadi nelayan. Iya, Bang. Wes, wes, wes. Jadi nelayan. Hampir. Ntar beli pancingan dulu. Oh, beli pancingan. Oke. Ah, pancingan. Iya, nanti beli pancingan sama bait. Bukan nelayan itu, Bang, namanya. Itu oh, pemancing. Iya, Bang. Beli pancingan sama bait kayak mau pantun ya. Kan mau mancing. Cakep. Orang jadi nelayan, Bang. Baik. Kita suruh ngumpul, Bang. Tadi diusir. Iya. Konta malam ini. Aku lihat dari handphone sih. Tadi warga baru diusir gara-gara tidak rapi. Adanya nasi bungkus dan uangku habis. Tidak ada ini, Bang. Ada. Makan lagi, guys. Nes. Astagfirullah, aku belum buat pin. Apa? Makan. Masih banyak, masih bungkus. Sepertinya aku harus buat pin dulu. Aku tidak buat bisa mengakses bang. ATM. Ya sudah, jika pingsan antar aku ke rumah sakit. Ya, aku ada makanan, Bang. Tenang, Bang. Oke. Lah iya, setirnya di kanan, enggak lupa mulu dah. Betul lupa juga, Bang. Aku yang nyetir ya. kok aku bisa begini ya? Aku lupa. Bentar, aku tadi lupa. Katanya enggak bisa bawa mobil, Sep. Makanya aku lupa. Tiba-tiba ini pasti missing sama Mad Dog nih, Sep. Wah! Ah! Apa yang terjadi? Gom-gom-gom. Itu apa? Aduh, tidak bisa masuk. Itu maksudku aku tidak bisa bawa mobil. Aduh, mogok kon. Itu namanya gomu-gomunu, Bang. Iya, Bang, masukin, Bang. Itu masukin garasi aja, Bang. Kasihan yang lain yang berat. Itu makanya kebingungan. Ini yang punya motor siapa nih? Kalian habis dari mana, ya? Motor gua, Bang. Sep, hancur dah. Kita mau bikin-bikin pin, bikin kayak gitu, Bang. Tadi aku dipinjemin orang, bukan mobilku itu, Pak. Dari tadi masalahin baris terus, Bang, kita ngapain kesini sih? Cara kagak mulai. Intinya itu lo, Bang, maksud aku, Bang. Itu ada pedagang di belakang, Bang, sabar. Astaga. Bang, kayaknya gue mau nelayan aja, Bang. Bang, bentar lagi aku pingsan, langsung ke rumah sakit ya. Iya, ntar gue bawa lu ke rumah sakit, Bang. Pusing, Bang. Iya, aku diem aja dari tadi nih. Keluar-keluar, ngapain sih, Pak? Aku tidak tahu lah. Pak Ambing kayaknya kasih space dikit, Pak, buat Pak Jenderal, Pak. Oke, Pak, siap, Pak. Sabar, Pak. Pak Jenderal sebelah saya, Pak Jenderal. Pak, udah nunggu lama kan? Bikin barisan baru dah. Iya, maaf, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Rame tuh ya. Salam kebajikan ya. Shalom. Para warga-warga Kota Secret Society. Silakan, Ibu. Oke, saya atas nama kota berterima kasih banyak atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ke Balai Kota. Kita hari ini akan meresmikan pintu gerbang kota sekaligus kita akan potong pita untuk peresmian kota ya bapak-bapak, ibu-ibu. Asik, hidup. Nah, saya selaku wali kota berterima kasih banyak atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah landing di kota dan berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur kota ya bapak-bapak, ibu-ibu. Asik banget. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu bisa tetap nyaman dan tentram di kota ini karena
semuanya kita usahakan untuk bisa berjalan dengan semestinya. Amin. Nah, ini di depan saya, di samping-samping saya ini sudah hadir para direktur-direktur dan bos dan juga ketua partai politik yang ada di kota. Mantap, mulai. Saya akan mempersilahkan untuk semua direktur dan kepala-kepalanya ini untuk memberikan satu dua patah kata untuk memberikan sambutan kepada rekan-rekan warga sekalian. Kita mulai dari kepolisian, silakan Pak Jenderal. Ye, asik. Pak Jenderal. Oke, selamat malam semuanya para warga Kota City. Malam Pak, malam. Kami genap dari pihak kepolisian mengucapkan amat terima kasih banyak kepada warga-warga semua yang sudah mau tinggal di kota ini dan berbaur semua bersama warga-warga yang lain. Intinya saya sangat-sangat berterima kasih. Mungkin itu cukup, sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Jenderal. Siap, sama-sama Pak. Siap. Aku kira mau ditembak. Ibu Queen, silakan Ibu Queen. Siap. Ini maju depan atau di sini aja ya? Maju dong. Siap. Maju dong. Halo, selamat malam. Menjelang pagi nih ya semuanya. Pagi. Sebelumnya terima kasih ya udah hadir di sini. Saya juga mengucapkan selamat untuk Pak Wali Kota atas kesempatannya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Dan untuk kalian, amin. Saya perwakilan dari MS mendoakan semoga kalian sehat selalu. Terima kasih Ibu Queen. Kita lanjutkan dengan Bapak Udayana. Silakan Pak Udayana. Konsumsi. Lewati aja. Dedi. Skip. Baik, semuanya selamat siang. Selamat pagi. Siang. Di sini saya sebagai perwakilan mekanik mengucapkan selamat datang di Kota Scratch Society. Semoga kalian semua merasa betah. Kita di mekanik sudah menyiapkan beberapa item yang membuat kendaraan kalian ke depannya menjadi lebih keren, yang dimana kita sudah mengimporkan velg impor, terus kita juga sudah mengimporkan fish sensor, yang dimana fish sensor nanti fungsinya itu untuk membuat velg mobil kalian tuh bisa menjadi stance atau kalian bisa merubahnya sendiri, entah itu alirannya mau gimana, entah kalian mau ngejar fitmentnya bagaimana. Mungkin sekian dari mekanik, terima kasih. Pak Pol dan satu Pak Daud di mana ya Pak ya? Aduh aku lapar sekali, aku mendengar Pak Daud lagi ngomong. Ada tadi katanya di Pak Daud ada di sini bagi-bagi makanan, aku lapar sekali. Untuk anggota coba dibantu dikumpul. Tidak ada ya? Dinosaurus. Oke. Pak enggak ada bagi-bagi sepeda. Nah, untuk sepeda kita kebetulan tidak ada, bansos tidak ada. Kita cari sama ini. Kita akan memberikan makanan gratis. Pak Daud silakan, itu cari Pak Daud yang menggunakan kemeja putih dan dalaman hitam. Makanan. Di depan itu, di depan sana ya. Silakan. Terima kasih banyak warga-warga. Selamat siang. Akhirnya bagi-bagi makanan. Lu ngapain lari-lari? Asep, ayo kita cari makanan. Tuh ambil tuh makanan Asep. Ah tidak, makanan murah. Baris-barisnya yang di depan jangan ada numpuk. Baris-baris dulu. Bapak ini apa nih? Dopong-dopong nih. Kamu ingin ngambil makanan? Iya, aku kesini emang itu tujuannya, aku hampir pingsan tadi. Iya benar. Bapak, baris yang rapi Pak ya. Ayo baris dulu. Baris Pak, baris dong. Baris dulu dong. Jangan dorong-dorong Pak. Jangan dorong temannya Pak. Bengasip. Aku tidak bisa melihat kantongku sendiri. Aku bisa. Caranya bagaimana Bengasip? Gimana ya? Otot apa yang harus ditekan? F1. Apa itu F1? Ada. Fahrenheit 1. Waduh. Iya, Fahrenheit 1. Baik. Fatal 1. Baik. Kok aku tidak bisa juga nomor nomor kantongku, bagaimana caranya? Halo. Wali kota, Beng.
Boleh ikut. Makasih Pak. Wali kota lah. Woi Bang. Nomor 2 Pak. Baju kita sama ini. Tuh. Iya Bang, kenapa wali kota sama sih. Ya Bang? Eh beda Bang. Gua enggak dukung sih Bang. Nah, gua enggak dukung Bang. 2114 Pak. Om, satu lagi Om. Makasih Pak, semoga tenang di luar sana. Woi, masuk, Bapak, tolong kondusif Pak ya. Bang, ngerusuh nih Bang. Siapa Bang yang ngerusuh? Yang hitam ini. Bang Asip apa, ini namanya. Belakangnya nih. Yang baju kuning ini Bang. Enggak Asip. Tolong Bang, depan, tolong Bang. Tuh kan, Bang Asip sini antri. Tahu antri. Ya Bapak ngalah aja. Mungkin Bapak ini kelaparan Pak. Bang kenapa nangis? Aku siapa? Aku gak terima Pak. Selak balik aja Bang Kuning. Rame nget. Rame. Tes radio Bang Martin. Eh Bang, kenapa aku bang, kamera depan gimana? Bang ya? Tinggal pencet scroll, maaf Bang, aku kecelakaan loh, maaf Bang. Pencet otot atas coba. Oh. Bang, aku kecelakaan ini di tol tadi nih. Kecelakaan Bang. Iya. Ya sudah aku bang, jemput. Ya aku tunggu di sini ya. Nih, sampai tahu enggak belakangnya nih? Aduh. Nih toh, jalanan ini nih, Rockford Plaza. Rockford Plaza. Ya, aduh aku tidak tahu tangan. Bang, bisa Sherlock sini, tidak? Bang. Nih. Toh. Ini Bang tadi apa? Ini DOJ. Iya. Terus aku ini ada jembatan. Ini. Jembatan. Arcadius Business Center. Arcadius kan. Business. Oke, padahal ada fitur Sherlock bangsat. Aku enggak ada nomor sampean, goblok ini aku nemu di ini. Lah. Ya, bukannya aku sudah ngirim ke Abang tadi. Udah, jemput aja. Banyak tanya, goblok. Ya udah aku tidak bisa jemput. Jangan gitulah, aku sendirian ini. Aku tidak tahu arahnya Sherlock. Ya udah. Aku coba. Oke, kecanggih juga ya. Oh, itu dia. Oh ternyata kamu di sini, mobilmu di sana. Aku meleng mas tadi aku ngecek radio, kelempar aku. Oke mari kita atasi. Gak usah mas udah berasap pas cak mobil sampean ini Hyundai kereta ini gampang berasap mas. Percayalah sama aku mas cak. Pas bang kalau kayak gitu lihat tuh biar sekalian. Anjing. Oke let's go. Fitur ini. Oke sambil ke mana ya? Cek halo. Aku dari tadi halo di radio tidak ada yang jawab. 77.007. 77.007. Aku kira 07. Aku kasih foto sampean. Fotoku. Halo radio. Aman mas ada. Oke mantap tempur. Pencet otot apa kalau mau ngomong? Sepertinya di handphoneku tertera tempat pengembalian, tempat pengambilan kain. Apa benang ya? Kirain aku mobilku yang di belakang dianterin sama dia ya. Ternyata bukan mobil dia. Salah orang di sini ada valenya bang. Vale yang kayak tadi itu bang. Ya, cewek ada tuh. Gantinya di mana? Cewek enggak ada tuh. Dan dua aja. Oh, ini abang yang tadi ya? Oh. Oh, di tempat mana bang tadi maaf? Nanti kita kemana goblok. Iya. Baju pekerja, biar aja di sini. Baju pekerja. Oh, loker ganti baju. Pasti jauh. Balik lagi ke kota kontol lah, ayolah. Makasih ya bang ya.
Bang. Ternyata tempatnya itu bareng sama tempat proses. Belum rezeki, Mas. Bagaimana? Iya. Sudahlah, si bensin dulu daripada kita kayak gembel. Baju gimana, Pak? Alah. Abang cara ngambil ambil, pakaian. Ambil benang dulu, Om. Di sana, Om. No. Di ujung, Om. Banglok, ikutin banglok. Oh, oke. Okay. Ambil benang dulu, udah ambil benang kah? Aku tidak bisa ngambil benang kalau tidak pakai seragam katanya. Ya, oh iya, bagus seragam. Sini, sini. Harus ngambil seragam. Iya, aku nanya ngambil baju seragamnya di mana? Di dalam. Nanti terimpil lo wajah Abang Dino lo. Kan emang mukaku gini-gini aja Bang kelihatan. Saya kira yang di dalam dimakan dulu sama Dinonya ini. Aku kan bukan Dino, Bang. Okay. Gantian Titit. Oke. Okay. Akhirnya aku terbebas. Bang Martin di mana, Bang Martin? Di belakang kok, mau tanya lagi lu. Oh iya betul juga. Aku kan baru lihat Bang Martin gak pakai itu. Kostum. Bang harus ambil benang dulu. Iya tahu kan tadi kita mau ngambil benang. Oh, iya. Mobil van besar tidak, Bang? 100 kilo. 100 kilo. Oke, oke. Aku tidak bisa membuka terangnya, bagaimana caranya? Masukinnya gimana, Mas? Ini aku lagi cari cara. Aku juga bingung, Bang Martin. Gimana kita ambil ini aja, kita coba dulu. Daripada banyak-banyak ujungnya boncos. Tapi sebelumnya aku harus tanya dulu gimana cara buka. Mas siapa namanya? Luhut. Mas Luhut, yo. Eh, Bang Martin. Orang di belakang, ya? Coba buka bagasinya, Bang. Bang, cara naro cara buka bagasinya gimana, Bang? Aku tidak pernah naik mobil. Menyebalkan, Bang. Ini di samping sini. Terangnya ketutup katanya, Bang, nyebelin. Di sini di drop, ya. Alhamdulillah. Nah, ini juga nih masalah mon nih. Monnya enggak bisa dihapus. Sepertinya di sini, guys. Atau di situ. Pakaian di sini apa nih? Nah, ini benang. Membuat pakaian. Membuat kain. Nah, semenit-semenit ya. Dia ini masih pakai sistem pakai ALT gitu loh, guys. Kalau mau nge-use yang ada di kantong 1 2 3 4 5. Nah, ini. Harus pakai sistem ALT dulu. Per 72. Oh, berarti masih bisa sekali lagi ya kan? Bentar. Masih terus menerus ternyata. Oh shit. Ini yang bikin melambat ternyata, kawan-kawan. Abuse lama ini. Aku duluan ya, Bang ya. Oke. Ngomong-ngomong, tenggorokan Abang feedback.